kerajaan Ramses 19. Saya akan menceritakan tentang kelahiran Yesus. Pada suatu hari, malaikat Gabriel turun ke bumi untuk memberitahukan Maria kalau dia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ketika Maria belum menikah, Maria mengandung dari Roh Kudus, tetapi Yusuf ingin menikahinya. Suatu hari, Kaisar Augustus datang untuk memberitahukan orang-orang Nazaret untuk mensensuskan dirinya masing-masing. Maria dan Yusuf diperintahkan untuk mensensuskan dirinya di Bethlehem karena di sana Yusuf dilahirkan. Setelah sampai di Bethlehem, semua penginapan sudah penuh. Akhirnya mereka menemukan penginapan, tetapi itu kandang binatang. Setelah itu Maria melahirkan seorang bayi. Bayi itu dinamai Yesus, Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Lalu malaikat-malaikat turun ke bumi untuk memberitahukan para gembala dan orang-orang majus kalau Maria sudah mempunyai anak. Mereka pun ke Bethlehem dengan diikuti bintang-bintang yang terang. Mereka pun orang majus itu menyembah dan memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Maria dan Yusuf pergi ke Mesir untuk menemui Herodes karena Herodes ingin membunuh Yesus. Setelah Herodes mati karena ditampar oleh seorang malaikat Tuhan, Maria dan Yusuf pun pulang dan Yesus sudah besar.